Video ini meng istilahnya menghipotesa, ini meng meraba-raba di perkolah, di personil korak, terserah, terweh, terweh. Ini meng hipotesis, ini apa yang ada dalam perkiraan guru, personil orang rupanya, bahkan secara ini wilayah kecamatan pembangunan wilayah kecamatan Bukit Magelang di Indonesia. Indonesia itu khususnya di Indonesia. Nah ini dari Borobudur orang yang Jawa Tengah di Magelang sisi kecamatan Bukit. Nah, kecamatan Bukit itu ono ing ratai wilayah Kerajaan Mataram Kuno Udo Medang Pamulan itu ing abad 8. Jadi awal abad akhir abad itu masuk Jambi Bukit dan Bukit yang mengukir kecamatan Jaram dalam perbatasan pada wilayah. Kodain aku dong. Kerajaan Mataram Kuno itu beda-beda. Pertama, periode pertama Jawa Tengah terus Gunung Merapi, Gunung Merapi, Jebruk, Gunung Merapi itu masih di wetan, wetan Magelang. Itu berbatasan karo DIY, Solo, Solo Tigo, Yonari, Mana Magelang itu pindah menuju sini. Yang kecamatan Bukit itu bagian apa dulu disebut wilayah Tamu itu, aku ono ing rasa kijing dandang ditemuake ing kuburan karang suntuk kue ku ingin suku awal awal. Nah, aku ono disebut mungkin aku menyimpan cerita miku wujud di alas gua. Ini wilayah Sanjaya sing imane Hindu Siwa. Nah, kerajaan Mataram Kuno kalau ono dua penguasa itu dulu penguasa ini Sailendra karo Sanjaya. Sailendra itu Budo. Nah mungkin untuk Sritami itu ono batasnya rata perbatasan kekuasaan Sanjaya karo Sailendra mau Candi Budo di kecamatan Mungkin itu Candi Mendut ini Desa Mendut disebut ini Desa Mendut pergo zaman biyen iku agak untuk dengan panganan sebenarnya untuk iku kuliner Jawa. Nah, jadi mas ke babakan tema utama video ini yaitu masalah kali jenengane prasung, seprasung. Iku saka basa Jawa kuno artine prasung, saka basa Jawa kuno prasungai artine sungai buatan yang dibuat untuk mengalir pertetaan. Perdetaan ini apa? Perdetaan ini jenenge perdetaan ageng itu wilayah ing wilayah Sritamiku ing Pancawanua utawa kecamatan Sritamiku utawa saiki jenenge Mungkin iku gabungane 5 desa pusate ing Desa Ambedawang. Dene perdetaan ageng ana ing wilayah Parimono. Parimono iki parimanan utawa tlatah kanggo leren ibadah ritual ing candi di Sritamiku Desa Ambedawang. Utawa pelaku ritual kaya wingi wong Thailand bisu-bisu Thailand ku tudong ku pelaku nang Candi Borobudur ku papan leren jenenge Palimanan. Saya jadi pare karo Parimono dhewe kene kuwi tang mendut iku ana jenenge Paren desa ing Rogowati Kali Progo ku jenenge Rogowati. Nah, perdetan ku mau dinilai ini sebuah kali prasung, kali gawean di sing lumini seko kali Pabilan Purba. Kali Pabilan Purba saya ini disebut Legok Sinir, itu Legokan Jawa. Goro-goro erupsi Merapi geser kali Pabilan geser, terus kali-kali ini otomatis melu geser termasuk kali Gunjang, kali prasung. Kali prasung mampot ini kali prasung ini perdetan saya dan ini dusun jenis dertong di dusun paling.
tali perasung itu pucuknya yang tali pabian mau itu di wilayah dengan Indowo Indowo itu suka bosok Jawa kuno Jawa kuno Ndawah Ndawah itu artinya bendungan ini bendungan itu mau ada yang teratah jedai yaitu itu kuburan Kidul Jabun itu itu bekas lokasi ritual semedi atau apa orang ngerti dari sisi kiwa yang timur laut di suatu tahun zaman bian di suatu tahun itu zaman bian itu dengan ini muka jadi mungkin nah kegesari kali pabian mau pakai nguruk bangunan jadi misal ini kasih kendal di seorang biana itu tadi dikuruk kendal di sini wet ini kendal ini sebagai ngeracik itu artinya perbatasan jadi perbatasan wilayah ngeracik itu artinya pakai besi batas wilayah kekuasaan saya sandaya kalau saya leder mau ngeracik sampingnya bisa mendun kita dimendun yang dibutuh ya itu dan orang ini berjadian Kidule Rambiana dapat mendor. Nah ini kali prasung itu saya tinggal ke ya hati semua dalam itu panggung nilainya berdasarkan Rambiana ini tujuan awal ini panggung nilainya berdasarkan agung kita terus bermuara di kali itu di seberang itu dusun Dianat nah dusun Dianat nah kalau di bentuk prasasti juga bertulis patok barat warna sebambiku wis kena wae mukemku mudeng omonganku ora karuan iku realita peradaban ngoyong yo gawe berhipotesa dan blusukan yo terkadang mudi paitu pelestaran situs akar budaya gue kurang dulu yang main pertama dari Borobudur dulu banyak YouTube ini gue terkenal ing Yogyakarta padahal ing Magelang salam budaya